Halo guys, kembali lagi bersama gue Danny Blas Miner. Kali ini kita nggak bakal main Minecraft dulu teman-teman. Kali ini kita nggak bakal main game ya. Kali ini gue bakalan kasih tutorial cara pasang skin Minecraft Crack teman-teman. Kenapa Minecraft Crack teman-teman? Karena yang premium itu sudah pasti sudah bisa masang skin sendiri ya. Nah, yang ini yang Crack ini nggak bisa teman-teman. Jadi di sini gue bakalan kasih tutorial ya. Nah, pertama-tama kita buka ini Windows Explorer atau File Explorer. Kita kemudian masuk ke user teman-teman untuk cari file Minecraft. Nah, filenya itu biasanya tersembunyi teman-teman. Jadi kalian bisa hidden files di view sini, hidden files, dan kemudian kalian masuk ke apps data, roaming, dan di sini ada folder Minecraft teman-teman. Kita buka dan masuk ke versionnya ya. Nah, saya di sini memakai versi 1.12.2. Jadi di sini kita bisa langsung buka yang ini, folder jar ini yang merupakan Java-nya. Kita buka dengan openwith ini ya, openwith bundar. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini kita langsung masuk ke aset, teman-teman. Masuk ke Minecraft dan di sini ada tekstur. Pilih ke entity. Nah, di sini kita sudah temukan untuk masukkan skinnya ya. Jadi ini jangan di close bagian WinRAR ini. Kemudian kita cari skin kita tadi yang kita mau masukkan, yang mau kita pakai. Nah, itu skinnya harus dibagi dua ya teman-teman. Kemudian namanya itu kita ganti jadi Alex dan Steve. Kemudian kita tinggal tandai dan kita seret teman-teman. Tinggal kita oke. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Jadi cukup simpel kan untuk masang skin di Minecraft Crack teman-teman. Nah, nanti hasilnya itu kita bakalan seperti ini ya. Nih, kita bisa langsung memakai skin kita coy. Simpel banget ya, kita bisa memakai skin kita gini coy. Widih, mantap banget. Oke teman-teman, mungkin sampai segini aja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!